Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama menegaskan, Indonesia bukan bangsa penakut dan sangat tenang dalam menghadapi aksi teror pertengahan Januari lalu. Hal ini diungkapkan Basuki saat menerima Board of Trustees Asia Foundation di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 28 Januari 2016. Lebih lanjut, Basuki menambahkan kunjungan Board of Trustees Asia Foundation bersama salah satu mantan Duta Besar Amerika untuk Indonesia ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan di Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Basuki mengajak para tamu untuk melihat keberadaan Jakarta Smart City. Ya, ini kan Asia Foundation, dia menanggung sebuah ICW. Ya, itu mantan dubes Amerika di Indonesia zamannya Bang Yos, mantan dubes. Dia pengen tahu perkembangan DKI, habis teroris seperti apa. Lu tenang-tenang aja, dia tanya sama kita khawatir apa. Gue nggak ada khawatir kok. Ya, supaya mereka tahu gitu loh, bahwa bangsa kita ini bukan penakut, itu penting jangan lupa. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno melaporkan.